Udah sembuh, Kak? Halo. Belum. Are you feel great? Are you feel better or not? Let's play baseball. Getting worse. Let's play. Yeah. Eh, Kakak Ica belum mandi tuh ya? Kakak Ica getting worse katanya. Atat juga sakit. Sama nih. Kayak Kakak Ica. Kakak Ica. Jangan mamanggi, jangan. Amanggi, amanggi. Apa sih? Apa sih? Atar, atar diem deh. Atar diem deh. Jangan omanggi itu. Omanggi. Itu kakak aku. Apa sih kan aku mau ketemu kakak Ica. Omanggi. Apa? Aku pukul nanti. Omanggi ini nih sama benar aku. Enggak, aku mau ngomong sama kakak Ica. Sampai benar lagi ya, Mang. Nih, aku kan jepin besi tadi. Kamu berani kamu? Kamu berani? Aku lagi ngomong sama kakak Ica. Tuh, besi tajam aku cari. Tusuk. Tusuk ke leher. Kakak Ica. Dia geret. Halo, orang lagi sakit pergi masuk angin aja, Atar. Do you get it what they talk about? Yeah, not really. Aku Atar is very mad with Om Anggi because Om Anggi always telling something like annoying, you know what? Yeah. Yeah, Om Anggi annoying. Kasian deh lo. Enggak dong. Aku kan Om Anggi annoying. Aku kan omnya Ica. Aku kan yang gendong-gendong Ica. Om Anggi is annoying. Enggak dong, enggak dong. Dadah, Tar. Aku akan memukulmu menggunakan sesuatu. Oh, Atar will hit Om Anggi with what? With umbrella. And it until bloody. Cita kita apa, Anca? Until bloody. And I will and dying. Ica sakit apa? Atau sharp iron. Ica sakit apa? Enggak tahu. Lah kok enggak tahu sakit apa? Ke sini ya biar bentar. Ah, sok kuat Atar. Orang kemarin dikerokin aja. Apa suara kamu enggak jelas? You get no you didn't get any star Omanggi. Ica, Ica puasa, Ca. Don't talking with Kakak Ica. Don't talk just me. Don't talk. Enggak lah. Kan aku kan mau ngobrol sama Kakak Ica. What do you think Omanggi is like a bad guy? Omanggi, kalau suatu hari aku nancepin besi tajam di kuku Omanggi gitu. Udah, enggak dong, kan aku darah. Punya kakak Ica. Katanya ayat berdarah. Darah takut. Iyalah aku tanjepin tuh besi tajam satu sekali ke kuku. Tanjok satu sekali. Masih panas tuh. Kakak Ica enggak jalan-jalan, kakak Ica? Enggak ada ajakin mama jalan-jalan. Aku yang ngomong. Mama lagi libur ya? Aku yang ngomong. Cuman hari ini. Omanggi. Apa sih Atar? Aku tahu kok ya. Omanggi enggak usah. Yaudah aku. Ini aja Omanggi. Suara kamu enggak jelas, Tar. Omanggi. Maskernya dibuka aja. Apa mau buka? Enggak jelas suaranya kalau pakai masker. Emang ada apa? Ada masalah? Nggak jelas suaranya kalau pakai masker, Atar. Emang ada masalah, hah? Nah, gitu. Apa itu, Kasa? Masker itu kan kalau di WhatsApp
nenek. Pakai, masa enggak? Tuh. Kakak Ica, berarti seharian di rumah terus dong Kakak Ica? Iya. Oh, emang gak ada teman-temannya yang main, ngajak main? Enggak. Kakak Ica ada. Sedih banget. Kakak Ica. Sedih banget Kakak Ica gak punya teman. Kayak Atar gak punya teman. Kakak Ica, I am your best friend. Mana? Mana? Atar doesn't have a best friend. No. I have a best friend in the game, in the real life. It's so many. Kakak Ica punya pacar emang sekarang? Nope. Enggak. Bohong. Kakak Ica udah punya pacar, Tar. Omanggi, sini. Punya pacar. Bahasa Inggris dong. Biar Kakak Ica ngerti. Atar ngomong apaan sih, Omanggi? Gak jelas dengernya, pakai masker. Omanggi harusnya bahasa Inggris biar Kakak Ica ngerti. Bahasa Indonesia tahu? Iya, tapi dikit-dikit. Makanya aku bahasa Inggris sama dia. Emang kamu bisa bahasa Inggris sama Kakak Ica? Bisa lah, di game aja juga bisa. Coba ngomong sama Kakak Ica pakai bahasa Inggris. Udah, kan tadi udah nggak denger ya? Ya nggak denger lah, orang pakai masker. Iya, lain kali nanti pakai masker aku nuduh aja, nggak denger. Ya emangnya makin kesel. Ya kan kalau pakai masker nggak kedengeran suara kamu. Gigi Omanggi ompong. Kasian deh. Gigi Omanggi ompong, nggak ada giginya, nanti makan gimana kayak gini makannya deh. Am. Katanya pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Indonesia Kakak Ica nggak ngerti. Iya, cuma dikit-dikit nggak ngerti. Ya udah jangan pakai bahasa Indonesia. Iya, aku ngomong sama Omanggi bahasa Indonesia. Kakak Ica bahasa Inggris. Kakek bahasa tapi Indonesia. Kakak Ica kan nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi jangan ngomong pakai bahasa Indonesia. Siapa? Ini kacamata aku. Kakak Ica pacarnya siapa, Kakak Ica? Om. Yeah. Kakak Ica, Omanggi. Bohong. Omanggi. Kalau kenapa? Kalau suatu hari aku ngerusakin kacamata Omanggi. Udah bisa lihat tuh, udah buram. Tidak boleh merusak kacamata. Iya, karena Omanggi kan ngomong kakak sama Kakak Ica, bahasa Indonesia. Aku jadi kesel. Ya udah kamu ngomong. Iya. Omanggi, listen dulu. Ya udah kamu ngomong. Ya, Omanggi, listen dulu dari call ini. Jadi tiga orang. Omanggi, listen dulu. Aku sebel sama Omanggi. Listen dulu, Omanggi. Apa sih suaranya gak jelas? Omanggi, imposter. Harus pergi. Enggak dong, Omanggi kan om yang paling ganteng. Ayo, ya Kakak Ica ya. Sekarang ayo lift aku atau nanti aku pas tiba di sana aku tembak pakai senjata. Senjata apaan? Senjata tadi mari Kakak Ica lu. Amonya tadi mari Kakak Ica. Amonya banyak. Jadi Omanggi langsung mati. Ada Kakak Ica yang nyelamatin Omanggi. Omanggi masih di Jakarta, Kakak Ica di Australia.
Kan kakak Ica kan tekan ke Jakarta mau lebaran, ya kakak Ica? Ya, masih lama lagi. Ini kan corona. Gak tahu informasi. Ya, kakak Ica kan tekan ke sini. Kakak ya, Ica. Masih lama. Tante Yeng. Sini, sini. Mbah, make. Sini, dengar aku. Tapi ini masih lama. Lama ini, masih lama. Sebentar lagi kakak Ica ntar pulang sama tante Ieng sama Uncle Jeb. Iya, itu mah aku tahu. Tapi itu masih lama. Iya. Oe, ini masih lama. Kan kalau dari iya, ini oe masih lama. Kan dari Australia, tante Ieng. Ya udah, kakak stop, Ica stop. Sama Uncle stop. Jeff. Kalau dari Bali ntar Ake sama Mbah. Aku bilang stop. Jangan teriak Asep, suaranya habis. Gitu. Tampol juga nih. Asep. Kenapa Asep? Hah? Sedih, udah capek. Udah ya. Sini aku pukul ya. Ya pukul aja pukul. Dah. Pukul ini. Dah. Oh, lagi di Kalibata City. Iya, mau lihat apartemen katanya. Kalau kata Manggi, hidupku udah berharga. Udah. Kata Ica belum